Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat petang kepada Tuan-tuan dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan projek yang akan kami jalankan, iaitu projek tenaga udang harimau. Sebelumnya saya kenal ke ahli kebulan. Pertamanya saya sendiri, Muhammad Azman bin Juari. Keduanya Fadizan bin Yusuf. Ketiga, Muhammad Lutfi bin Ishaq. Dan empat, Muhammad Yasmin. Kemudian saya akan tunjukkan carta organisasi bagi syarikat kami. Saya sendiri selaku pengarah projek, Muhammad Lutfi sebagai bahagian pemasaran, Fadizan sebagai pengawal operasi dan Muhammad Yasmin sebagai bahagian kewangan. Seterusnya saya akan melihat metodologi projek. Itu pertama, kami mendapat maklumat tentang projek udang harimau ini melalui pengusaha ternaka udang harimau di Kuala Kura Perak. Keduanya, maklumat yang kami dapat adalah dari Jabatan Perikanan Negeri Perak. Dan kami juga dibawa meninjau tapak projek dengan bantuan Jabatan Tanah Daerah Perian. Okay, balik pada data kedua, iaitu data sekolah. Maklumat utama yang diperoleh oleh kami adalah dari laman web rasmi Jabatan Perikanan Malaysia. Keduanya, majalah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Dan ketiga, rujukan lain adalah dari akhbar buku yang berkaitan dengan apapun itu. Okey, seterusnya saya balik pada misi projek. Yang tak masalah, kami memilih ternaka udang harimau sebagai salah satu rancangan projek kami adalah untuk utamanya kita terlalu bergantung kepada sektor luar negara seperti Thailand dan Filipina. Keduanya masih kurang mendapat perhatian oleh pengusaha tempatan. Dan ketiga adalah kurang kemahiran yang dimiliki oleh pakaran tempatan, khususnya dalam tenaga udang harimau. Yang seterusnya adalah misi projek. Dalam misi projek, kami memperkenalkan produk baru hasil udang harimau. Keduanya, mengurangkan penggantungan import barang makanan negara. Ketiganya, membekalkan peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar. Empat, mengkomersialkan produk udang harimau. Dan kelima, memperbagaikan keluaran pertanian negara. Daripada misi, balik kepada misi projek. Tujuan projek ini adalah untuk menggalakkan pengusaha tempatan menciptakan di dalam sektor pertanian atau aquaculture. Keduanya menjadi contoh pengusaha yang boleh disyukuri oleh pasukan sekolah dan siswa-siswa, terutama siswa-siswa yang menganggur. Ketiganya memproduktifkan penggunaan tanah. Empat, menghasilkan asas pengeluaran untuk memulakan suatu projek. Kelima, dapat melatih diri dan menimbul pengetahuan. Enam, untuk menambahkan kewangan dari projek yang dijalankan. Dan terakhir, supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada sektor pekerjaan. Di sini, dapat jelaskan bahawa maknanya kita tidak hanya bergantung kepada pekerjaan utama. Kita boleh melakukan aktiviti tentang pekerjaan harimau ini secara sambilan juga. Dan seterusnya beralih kepada faedah projek. Tenaga udang harimau ini dapat membantu pengukal budak udang segar dalam pasaran. Keduanya dapat membantu kerajaan dalam memulakan kemajikan ekonomi negara ke arah negara yang maju dan berdaya saing.
seterusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat amnya di Malaysia atau luar bandar, menghasilkan produk yang lebih sebagai regulasi undang-undang. Sebenarnya kami melihatkan kepada tentang lokasi projek. Okay, lokasi projek ini terletak di bahagian Kuala Kurau Perak, iaitu di utara negeri Perak. Lokasi dan saiz projek ini atau keluasan tapak yang kami pilih adalah 3 hektar yang merupakan kawasan hutan bakau. Di sini juga kami membuat kajian pasaran tentang udang harimau. Udang harimau sentiasa mendapat permintaan yang tinggi. Amnya pada musim-musim perayaan, contohnya musim tahun baru China. Harga udang harimau di pasaran sangat berkaitan. Ini mendorong pelanggan untuk memilih udang harimau sebagai hidangan dalam pemakanan. Udang tempatan mendapat persaingan daripada udang yang diimport. Contohnya negara lain yang mendorong udang harimau adalah Siam dan Filipina. Sebenarnya balik pada industri tentang udang. Okay, buat pengetahuan, udang diusahakan dengan mengambil masa yang singkat, itu selama 4 bulan untuk dituai. Tenaga udang secara komersial boleh meningkatkan taraf hidup maju dan malah penduduk setempat. Selanjutnya balik kepada pemasaran. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai perniagaan yang menyalurkan barang-barang daripada keluar kepada pengguna. Aktiviti yang terlibat dalam pemasaran adalah menjual, mengangkut, menyimpan, menggrade, membungkus, menagih serta menanggung risiko yang berkaitan dengan aktiviti pemasaran. Seterusnya, objektif pemasaran. Ini adalah untuk menternak udang harimau dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Keduanya, kolam yang berkeadaan baik dan bersih untuk menjaga mutu pengeluaran udang harimau. Dan ketiga, memilih benih udang yang mutu tinggi untuk menghasilkan udang yang tidak berpenyakit dan berisi. Strategi pemasaran adalah dibentuk sebelum suatu keluaran dipasarkan. Itu strategi pemasaran melibatkan segala usaha pemasaran yang ditumpukan kepada pengguna-pengguna amat penting dalam pasaran, sebab tanpa pengguna, hasil keluaran tidak dapat dipasarkan. Pasaran-pasaran, pengguna yang punya ciri yang sama cuba ditarik untuk jadikan pelanggan. Sebenarnya campuran pasaran. Kedah promosi yang kami gunakan, pertamanya perkenalan, kedua promosi jualan, ketiga jualan langsung, publicity, pengeluaran risalah, penggunaan kain hantar. Dan saya serahkan kepada Pak Ali. Dalam bidang pemasaran produk udang, yang memang mendapat permintaan tinggi di pasaran, di mana peruntukan membuka ini melalui kering dijalankan untuk memastikan bahawa udang tersebut dijual dengan segar dan dan untuk menekankan mutu. Jenis jangka hayat projek. Jenis projek penternakan udang memang menjadi satu kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Jadi kami memilih
projek Kenten Danang Udang Harimau sebagai satu asas untuk meningkatkan sumber pendapatan. Jangka hayat projek Udang Harimau mengambil jangka masa yang agak pendek. Keperluan projek iaitu merangkumi pekerja, dana, barang bekalan, maklumat, kemudahan tanah dan teknologi. Seterusnya spesifikasi perancangan dan pembina. Reka bentuk kolam terbagi kepada empat iaitu dasar kolam, bahan dan pintu air. Reka bentuk kolam ini iaitu keluasan kolam adalah sekitar antara 0.2 hingga 0.4 hektar. Dasar kolam adalah rata yang mencerung supaya pengeringan dapat dilakukan dengan sempurna. Yang ketiga adalah bank. Bank adalah merupakan batas iaitu pemisah antara kolam. Keluasan bank adalah lebih kurang 4 meter. Pintu air. Seterusnya pintu air bertindak sebagai saluran air, saluran air masuk dan keluar yang berpenapis. Pintu air. Jadual kerja projek. Jangka masa jadual kerja projek mengambil jangka masa yang panjang yang merangkumi proses memberi makan, penyelenggaraan sistem kawalan air, penyelenggaraan air, kawalan penyakit dan menjalankan pemantauan. Ia dilaksanakan berdasarkan perkembangan projek. Seterusnya, proses penubuhan syarikat. Proses penubuhan syarikat adalah didaftarkan di bawah Jabatan Perikanan Negeri Perak. Ia melalui tiga tahap iaitu mengenai tiga borang yang berbeza. Pertama, borang permohonan untuk lesen sistem kultural laut. Kedua, borang permohonan untuk permit pemasangan sistem kultural laut. Dan ketiga, borang permohonan memperbarui lesen sistem kultural. Jenis-jenis udang. Udang terbagi pada beberapa jenis. Antaranya udang garing, udang galah, udang kepal, udang geraklau, udang harimau, udang lipang, udang kertas, udang ronggeng dan sebagainya. Seterusnya jenis makanan. Jenis makanan udang terbagi pada beberapa tahap mengikut tempoh pembesaran udang. Untuk anak udang yang kecil, bahan makanan yang diperlukan ialah plastik 93 pis lata 1 pellets full plastik. Selepas mencapai 1 minggu, udang akan diberi makan makanan Supreme Kilang 64. Seterusnya dari segi pengurusan. Pengurusan merangkumi pengurusan kolam, pengurusan air, pengurusan benih udang, pengurusan makanan, pengutipan dan pengendalian hasil sekitar tuan. Seterusnya kesihatan dan rawatan penyakit. Penyakit berlaku akibat pengurusan yang tidak cepat. Faktor utama menyebabkan kadar pengeluaran rendah adalah disebabkan penyakit. Penggunaan bahan kimia seperti kloram, benzol dan prazolidon untuk kawal penyakit. Contoh penyakit ialah white spot, iaitu benih putih. Seterusnya, saya serahkan kepada pegawai pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih kerana tujuan. Okay, seterusnya saya akan menceritakan anggaran kos kewangan atau perbelanjaan dalam projek kami. Okay, yang anggaran pertama ialah anggaran kos pembinaan kolam. Dalam projek pembinaan atau projek dan kawasan Udang Harimau, kami memerlukan 2 kolam ya. Dan anggaran 2 kolam adalah RM5,000. Jumlah kerai adalah RM10,000. Anggaran seterusnya adalah pembelian jetlo dan lori. Bayaran pendaluan untuk sebuah traktor ialah RM10,000. Manakala bayaran pendaluan untuk sebuah lori adalah RM7,000. Yang ketiga adalah anggaran kos penyelenggaraan, iaitu sebanyak RM6,000. Anggaran kos penyelenggaraan ini merangkumi kos pembelian paip, pembuatan biji air, pembelian parameter ataupun alat penyukat semua suhu air, keempat barangan asas elektrik, dan yang kelima adalah kos pemasangan sistem keselamatan. Ini anggaran kos untuk kapur air dan sewa tanah. Kapur air
yang digunakan dalam selama 4 bulan dan satu kolam melangkumi atau menelan aja sebanyak 5,000. Kos untuk 2 kolam, 10,000. Dan sewa tanah daripada kerajaan negeri Perak ialah RM2,000 satu tahun. Manakala upah buruh, kami tidak memerlukan buruh yang ramai, tapi upah kami berempat ialah sebanyak RM1,050 per bulan termasuk LWSP dan tersebut. Manakala kos planning, kos operasi ialah RM6,200 dan kos kebanyakan ialah RM10,000. Sebenarnya dalam projek kami juga terdapat risiko dan halangan projek. Risiko yang pertama ialah penyakit. Jadi kita semua tahu ketahui udang tidak mempunyai daya tahan penyakit yang kuat. Jadi penyakit mudah serang dan faktor utama kepada berlakunya penyakit udang ialah kualiti air yang tidak bersih. Risiko yang kedua ialah masalah kecurian. Siapa yang kesimpulannya? Dalam menjayakan projek tenaga ini, elemen yang penting perlu dilaksanakan untuk menjayakan suatu projek. Pengawalan terhadap tenaga mesti risiko penyakit adalah diselenggarakan agar kejayaan projek. Dan yang terakhir, semua rakan kuasa seharusnya mematuhi polisi dan jayakan syarikat agar syarikat mencapai kejayaan. Hari ini daripada kami mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada yang bahagia Rasul Osman, Rasul Yusuf dan rakan-rakan sekalian dalam menjayakan projek ini.